Saudara dengar cerita ni. Saya dia pejabat Timbalan Perdana Menteri. Tan Sri Sakaran Dandai masa itu Ketua Menteri Sabah. Tan Sri Sakaran Dandai, sekarang Tun Sakaran Dandai, dia Ketua Menteri Sabah. Dia telefon saya. Yang Amat Berhormat, masih Yang Amat Berhormat lah. Dia tak panggil Datuk Seri. Yang Amat Berhormat kata, ya, saya nak umumkan Kabinet Negeri Sabah tengah hari tadi meluluskan 50 ribu ekor tanah balak yang baik untuk Yang Amat Berhormat atas nama ayah Yang Amat Berhormat, kerana mengenakan jasa Yang Amat Berhormat. Dia kata, ada saya pun? Tak. Ada ayah saya pun? Tidak. Kemudian bagi 50 ribu ekor, pasal apa? Pasal Yang Amat Berhormat berjasa kepada rakyat Sabah. Kerana rakyat kerja untuk kempen. Jadi saya kata, tapi saya ada gaji. Gaji saya masa itu dengan elaun 38,000. Pasal apa nak bayar lagi? Saya kata, polis yang jaga keselamatan di Sabah bagi balak? Tidak. Guru yang ajar anak-anak kita bagi balak? Tidak. Tukang cuci sampah yang bersihkan negeri bandar kita, kita bagi balak? Tidak. Pasal apa nak bagi kat saya? Oh, kerana kenang jasa. Tukang sapu sampah tak ada jasa. Polis jaga keselamatan tak ada jasa. Cikgu yang ajar anak kita tidak ada jasa. Saya jawab itu kepada Tan Sri Sakaran, boleh tanya dia. Jadi saya kata Tan Sri, tarik baliklah, batalkan. Tan Sri Sakaran tak berani batalkan. Saya Timbalan Perdana Menteri, dia takut. Dia dah bagi 50 ribu ekor prime log balak, dia tak berani batalkan. Sudah. Kerana apa? Semua ambil. Semua ambil. Jadi pasal apa yang orang tak ambil? Kalau tak bagi pada saya, bagi pada pak saya. Tak bagi pada menteri itu, bagi pada anak. Dia tak bagi pada anak menteri dia. Tak, kalau tak bagi pada isteri dia, bagi kat mistress dia. Tahu kan? Tak tahu nasib. Dia tak mau tarik balik. Masa itu Azmin Setiausaha, saya panggil Azmin, saya tulis tangan. Yang Amat Berhormat Tan Sri Sakaran Dandai, Ketua Menteri Sabah Kota Kinabalu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tan Sri, dengan ini saya selaku Timbalan Perdana Menteri mengarahkan Tan Sri membatalkan kelulusan 50 ribu ekor balak kepada saya atau keluarga saya dengan serta merta. Wassalamualaikum, saya sign. Terus dia batalkan. Sudah surat ada, boleh cek tengok dalam rekod Kerajaan Negeri Sabah. Sebab itu saya berani lawan. Sebab itu saya berani mengatakan, nak jadi pemimpin jangan curi harta rakyat. Sebab itu pemimpin-pemimpin BN benci dan takut dengan saya. Sebab itu dia serang saya tiap hari. Dia tak boleh jawab kes salah guna kuasa dan curi harta rakyat. Maka dia cuba londek saya. Memang dia londek tu. Londek saya tu, telanjangkan saya. Baru ni dia telanjang, diukur pula itu benda. Tuan-tuan gelak, saya kena tu. Laka semua. Ya. Tapi saya syukur. You know why? Ada orang cerita. Nah, malam ni saya di Seratok ni, saya bergembira sebab Ali Biju punya harapan ni. Jadi saya, you don't mind, I tell you my personal experience sikit. Ada seorang guru, Tok Guru cerita kepada saya. Dia kata, Anwar Sabah, saya sudah pemangku Perdana Menteri paling berkuasa dalam negara. Saya juga ditendang masuk lokap paling hina dalam negara. Saya pernah pakai baju dengan penuh bintang tu, Datuk Seri Si Manja Kini, itu bintang Perak. Datuk Seri Darjah Kinabalu, itu bintang Sabah. Datuk Seri Utama, itu Bantan Negeri Sembilan. Datuk Seri Panglima, itu bintang Melaka. Datuk Seri apa, Mama Pulau Pinang, satu lagi saya tak ingat apa dia. Penuh meja. Kalau pakai Datuk Seri semua tu, saya berjalan berat. Lepas itu saya ditelanjangkan pula. Maknanya pakai paling cantik, bintang pun ada, ditelanjangkan bulat pun sudah. Saya makan di semua rumah di istana raja di Malaysia, termasuk TYT Sabah Sarawak Pulau Pinang. Semua makan santapan raja. Saya masuk lokap polis, makan macam anjing pun sudah. Saya dipuji menteri kewangan terbaik di Asia pun sudah. Saya dihina manusia paling keji
paling hina pun sudah. Sudah, saya tak dendam. Rahim Noor IDP pukul saya. Saya tak salahkan polis. Saya salahkan dia. Dan saya pun tak mau bicara. Maafkan, sudah. Betul. Saya boleh terima. Karena saya tak boleh hukum orang yang tak salah. Kadang-kadang saya tahu, kadang polis pun dia latih untuk membenci saya. Saya tak benci dia. Saya marah IDP kerana dia pukul saya. Dia hina saya. Ya kalau saya salah, boleh ke polis pukul orang? Tak boleh. Malah you number one punya ketua polis, perangai dia gangster. Tapi saya tak boleh marah polis lain. Ramai yang khidmat. Ini keamanan kita. Siapa jaga? Mereka jaga. Jadi kita kena. Jangan kita ikut terbawa-bawa dengan kemarahan kita. Tak bertempat. Sudah. Tok Guru pesan dia saya apa? Dia kata, tak ada orang yang didera, dihina, dipukul setengah mati macam Anwar, kemudian diangkat jadi ketua. Kalau Anwar diizin Allah sebagai pemimpin, ingat, jangan izinkan mana-mana rakyat Malaysia dipukul, didera, dihina, dizalimi. Kamu rasa makan yang paling miskin, kamu rasa pakaian yang paling sederhana, kamu rasa bagaimana dihina dan diaibkan. Jaga negara ini, jaga rakyat ini, jaga semua kaum, jangan dizalimi dan dihina begitu rupa. Ini insyaAllah saya akan lakukan. Sudah. Saya sebut tadi biasiswa. Saya tolak. Balak saya tolak. Pemimpin BN dia ada problem. Macam mana nak lawan orang macam Anwar kalau begitu? Maka dia cercah saya. Saya tak boleh jawab. Karena media dia kongkong. Negara ini merdeka. 300 ribu orang pergi bersih. Apa Dato' Najib kata? Orang ini nak berontak, nak tumbangkan kerajaan. Saya jawab, Datuk Seri Najib, dengar abang kamu cakap malam ni di Saratok. Ya, memang kami nak tumbangkan Barisan Nasional dalam pilihan raya. Ya, kami nak merdekakan rakyat. Ya, masalahnya bukan masalah Cina, bukan masalah Melayu, bukan masalah Iban. Masalahnya ialah corruption di atas, penindasan di atas, kezaliman di atas, dan orang atas mesti diturunkan dan angkat orang-orang yang boleh bela nasib rakyat. Oh, dia kata, cakap semua orang boleh janji, orang politik semua boleh janji, cakap lunak, indah, dengar, tetapi tak laksana. Saya nak jawab, Selangor di bawah Pakatan Rakyat. Selangor kita perintah, perintah nya kita. Barisan Nasional pembangkang. Pulau Pinang kita perintah. Barisan Nasional pembangkang. Sarawak BN perintah. Kita pembangkang buat sementara waktu. Tetapi apa beza dia? Selangor air percuma. Air percuma. Air bagi rakyat percuma. Sarawak dah bawa. Ah, 2000. 250. Kosong. RM25. 2.50 sen. Kalau dapat apa tak dapat, kalahkan dalam BN. Sampai orang mati, hidup pun tak jaga, mati pun tak jaga. Di Selangor ini janji bukan dah laksana bila 2008. Ini tambahan 2012. We govern, we honor the commitment. You lahir beranak saja dapat RM100. Simpan tiap tahun RM100 sampai umur 18 tahun. Simpan. Cukup 18 tahun dah ribu dalam akaun. Kita invest. Di sini dapat. You beranak dapat. Saya di Pulau Pinang dengan Guan Eng. Ah, itu dah gigi ketua menteri kawan kita. Tengok ni Guan Eng jaga negeri. Dulu rugi bilion Pulau Pinang. Dia jaga 3 tahun Pulau Pinang punya wang lebih RM2 bilion lebih. Ini dia manage ekonomi dengan baik. Siapa dia? Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pakatan Rakyat dari DAP. Bila saya sebut begitu, ha, tengok Anwar, dia puji itu Cina. Itu Cina pun dia puji. Apa ini Anwar?
Lim Kuan Yin pun dia pergi, dia Cina tau. Saya pun tahu dia Cina. Dulu pun Ketua Menteri Cina juga. Kau Sukun bukan Ahmad bin Sukun. Saya sokong orang yang boleh tabir dengan baik. Dan Kuan Yin proven, sudah dibuktikan, honest, clean. Orang Melayu dulu masjid, Majlis Ugama di Pulau Pinang, masa Barisan Nasional 12 juta ringgit satu tahun. 12 juta dia bagi, Kerajaan Barisan Nasional bagi ke Majlis Ugama. Sekarang di bawah Pakatan Rakyat Lim Guan Eng approve 60 juta ringgit satu tahun. Okey lah. Sebab apa? Sebab wang banyak. Dulu Bolui orang Hokkien. Hokkien Bolui mana wang tak ada. Saya Pulau Pinang, saya boleh jaga poket Hokkien sikit lah. Sini boleh tahu Hokkien kah? Tak. Tak tahu sudah.